Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Captain America, a BDS art scale 110 scale by Aaron Studios. This statue was made based on Battle of New York scene from the Avenger movie 2012. Let's get started. Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya sangat simple, sculpt-nya berupa jalanan beraspal yang hancur dari kota New York yang menjadi tempat pertempuran antara tim The Avengers dan pasukan Chitauri. Tekstur aspal, marka jalan berwarna kuning, retakan-retakan di permukaan jalannya, dan sculpt batu-batu di permukaan jalannya terlihat sangat real dengan paint job yang sangat bagus. Ada lubang untuk menempatkan pasak dengan tiang besi di bawah kakinya Captain America. Tanah berbatu di dasar aspalnya juga sangat bagus dan terlihat sungguhan. Sculptnya sangat mengagumkan. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya Marvel Studios The Infinity Saga, ada tulisan Captain America, ada logonya Iron Studios dan keterangan BDS Art Scale 1:10, ada logonya Marvel dan copyright Marvel, serta ada keterangan bahwa statue ini was made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya adalah badannya Captain America. Kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya di-sculpt satu kesatuan utuh, tanpa ada part lain yang perlu dipasang. Sangat detail, dengan paint job yang bagus, dengan setiap part dan aksesoris armornya dan senjatanya yang sangat detail. Untuk head sculpt-nya, kalau menurut gue, ini nggak mirip sama potretnya Chris Evans di The Avengers tahun 2012. Helmet-nya memiliki relief sculpt dan detail yang cukup bagus. Matanya diberi finishing glossy sehingga terlihat hidup. Captain America memakai suit yang seolah terbuat dari leather, padahal ini adalah polystone, yang dibuat sangat movie accurate. Bintang putih di dadanya tidak flat, tetapi berbentuk limas. Tekstur leathernya sangat real, dengan sculpt jahitan yang detail, dan ada beberapa tone warna biru di suitnya. Di bagian perutnya ada aksen merah putih pada suitnya. Shoulder padnya juga sangat detail. Sculpt shield-nya sangat detail, setiap transisi warna ada depth perbedaan kontur yang membentuk relief 3 dimensi. Logo bintang di tengah shield-nya juga detail dengan relief pola yang tidak flat. Bagian punggungnya, suit-nya ada sculpt jahitan yang detail dan wrinkle pada beberapa bagian suit-nya. Armor di lengan kanannya cukup detail dengan relief yang tidak flat. Pouch-pouch di pinggangnya sangat detail. Pada bagian celananya, relief jahitannya membentuk pola yang detail dengan sedikit wrinkle di beberapa spot. Sculpt boots-nya sangat bagus, didominasi warna merah dengan dua tone warna merah yang berbeda. Ada detail pin logam di beberapa bagian boots-nya. Sole boots-nya berwarna hitam dan permukaan boots-nya tidak flat. Dan di bawah kaki kirinya ada pasak dengan tiang besi. Sekarang kita pasangkan pada lubang di base-nya. Tapi, ini kaki kanannya nggak bisa napak sempurna di base-nya. Sementara kaki kirinya udah pas mentok di base-nya. Jadi kaki kanannya agak mengambang. Iron Studios, please improve your QC. So here we have Captain America from Battle of New York scenes, a BDS art scale 110 scale by Iron Studios. Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Captain America from Battle of New York scenes, a BDS art scale 110 scale buatan Iron Studios ini?
Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button. And please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!